Hai teman-teman, Om Swastiastu. Salam ngarit lur. Nah teman-teman, di video kali ini mumpung hari pria teman-teman, daripada nggak ngapain-ngapain, mari kita tengok ternak sapi milik saudara ya. Jadi dalam pembuatan video ini ada maksud dan tujuannya ya teman-teman. Nah di video kali ini saya mau memperlihatkan seekor sapi, dan katanya sapi ini mau dijual ya teman-teman. Nah untuk melengkapi channel harian atau konten harian saya, ya udah kita bahas tentang ternak sapi aja guys. Oke teman-teman, bagaimana isi videonya? Mari kita simak video ini sampai selesai. Oke. Oke Om Sesestu, Mas Bro, ini ada penampakan sapi gede. Nah ini jenis sapinya, ini nggak tahu ya jenis sapi apa, nanti kita tanya-tanya sama yang punya. Nah teman-teman, nanti kalian pasti bakalan tahu siapa yang punya sapi-sapi ini. Orangnya ganteng ya guys. Nah kita tanya-tanya sama orangnya, kira-kira ada yang mau dijual atau tidak. Oke, mari kita pergi ke pemilik sapi. Kita tanya-tanya berapa sih harga sapinya yang bakalan mau dijual. Oke guys, let's go. Nampaknya di sini ada tamu apa orang nih? Ada orang lagi main game ya guys. Nah ini dia, ini kawan orangnya, super ganteng kan. Peternak muda milenial. Oke pak, saya mau tanya-tanya nih pak, boleh nggak? Boleh, silakan. Mau tanya nih, bapak kan yang punya sapi yang di belakang itu kan? Oh iya. Kira-kira mau dijual nggak pak? Kebetulan kalau ada yang minat saya jual. Yang mana tuh pak? Ayo pak, coba tunjukin pak. Oke, kita ke belakang bersama bapak ganteng. Waduh pak, tadi saya kejedut di sini pak. Ini kurang. Wah. Belum kanan. Kurang tinggi kayak ini pak. Oke pak, yang mana ini yang mau dijual nih pak, kira-kira pak? Rencananya yang dijual yang ini. Oh yang tengah ini ya pak ya? Lanangan pak? Lanang. Ini engon dari kecil apa gimana ini pak? Saya engon dari kecil. Dari kecil ya? Iya. Dari bibitan beli apa lahiran sini pak? Beli, dari beli. Oh dari beli ya? Ini mau jual berapa pak? 12,5. 12,5? Wais, bisa nego nggak ini pak? Ya tentu bisa lah. Bisa ya. Oke nanti masalah harga kita
bisa bicarakan empat mata ya guys. Oh dua, empat mata ya guys. Nah ini nih sapi yang mau dijual sama bapak yang punya sapinya. Nah ini orangnya masih muda ya guys ya. Namanya siapa pak? Lupa aku. Kadek Puja Astawa. Oh Kadek Puja Astawa. Nah dari namanya aja udah ganteng kan guys. Nah ini dia guys penampakannya. Untuk sapi yang bakalan mau dijual. Nah mudah-mudahan pak, doakan aja pak, bisa apa namanya, laku ya pak ya. Oke. Nah ini 12,5 guys. Yang minat boleh bisa langsung telepon, nanti saya taruh nomor teleponnya di deskripsi atau di kolom komentar ya teman-teman. Oke, salam ngarit untuk kita semua guys. Jangan lupa semangat lah. Walaupun ngarit itu menghasilkan guys. Ini benar-benar keringat yang menghasilkan, nggak bohong. Oke, teman-teman, kita aja bisa. Kenapa kamu tidak? Oke. Thank you.